Nah, saudara, perusahaan listrik negara PLN berhasil menghadirkan listrik bagi 315 pelanggan di 7 dusun di Kecamatan Ulumanda dan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Untuk menghadirkan listrik di Desa Bambangan dan Desa Mekata, PLN harus menempuh jalan bebatuan terjal dengan jarak sekitar 52 km perjalanan dari Kota Mamuju. PLN berhasil menghadirkan listrik bagi 315 pelanggan di 7 dusun di Kecamatan Ulumanda dan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Adapun 7 dusun yang berhasil menerima aliran listrik PLN diantaranya di wilayah Kecamatan Ulumanda, yakni Desa Salu Tambung, Dusun Sambalagia, dan Desa Sulai, Dusun Parihuang, serta Kecamatan Malunda, yakni Desa Bambangan, Dusun Batu Susun, Desa Mekata, Desa Bambangan, Dusun Rate Punaga, Desa Salutahongan, Dusun Salurindu, Desa Salutahongan, Dusun Salubiru. Turut hadir dalam pengoperasian dan peresmian listrik desa, yakni Bupati Majene Andi Ahmad Sukri Tamalele. Bupati Majene Andi Ahmad Sukri Tamalele mengucapkan terima kasih kepada PLN atas kehadiran listrik di dua desa, yakni Desa Bambangan dan Desa Mekata di Kecamatan Malunda. Untuk menghadirkan listrik di Desa Bambangan dan Desa Mekata, PLN harus menempuh jalan bebatuan terjal dengan jarak kira-kira 52 km perjalanan dari Kota Mamuju.